Kombine. Lihat tuh, Oma bawa ini. Oma cerita dan saya tuh kayak dia potong karena dia tahu tuh Oma tulang. Lihat tuh umpan, tunggu tunggu. Kita kasih tunjuk dulu umpan. Bukan orang. Ya. Atas bawah. Apa kabar? Ibu Atta muncul lagi di depan layar kalian. So, sudah jadi vlog kali ini nih. Saya cuma mau kasih tunjuk kita punya kegiatan hari ini. Jadi, kita nih lagi menanti kedatangan Oma Bola Bekel. Ih, sedikit lagi. Ini Bapak RT lagi pergi jemput di stasiun. Di stasiun F namanya. Jadi sekarang saya bertiga sama anak-anak. Ini Mika dari tadi sudah kayak gelisah gitu. Dia sudah sabar mau ketemu Oma. Ya tadi saya selesai mandi terus saya turun. Saya lihat dia kayak murung-murung. Mungkin saya bilang, kenapa? Dia bilang, saya kangen Oma katanya. Begitu om tante. Katanya dia kangen Oma. Lihat Oma. Hei. Mika langsung jemput. Dia punya ini eh. Can I clean something here in your house? Kombine. Lihat tuh, Oma bawa ini tuh jadi kayak apa, bawa alat tel gitu ya. Iya, kayak cleaning service-nya sih. Aduh. Itu ini ya, apalagi untuk tangkap ikan. Mika langsung kasih tunjuk sendiri. Datang-datang pokoknya harus dekat saya, katanya. Lagi makan ini dua orang. Elora semengantuk, terlambat makan, kasihan. Iya, Oma cantik sekali. Wih, mana lihat kasih tunjuk dulu Oma baju Toraja. Tuh Oma punya baju tuh baju Toraja. Dingin guys. Iya dingin. Saya sudah tahu Oma. Oh lihat tuh. Dia tidak terima kalau Oma lihat tuh. Ini tamu. Iya. Sekarang tuh Oma tuh datang dalam rangka jadi tamunya Mika. Ih cantiknya. Oh jadi kayak ini. Nggak, maksudnya modelnya gini. Iya cute. Jadi sendiri. Tahu ah. Lihat tuh. Lihat tuh setiap kayak Oma cerita dan saya tuh kayak dia potong karena dia tahu tuh Oma kali ini datang untuk dia. Jadi pokoknya Oma tidak boleh cerita sama Mama. Betul-betul lagi ngedate ini ya. Oma dan cucu. So, saudara-saudara, jadi tadi Oma tiba itu kita langsung makan siang. Terus iya, halo, Oma sama Mika mana ini Oma? Mau pancing ingkar pakai bulu mata paus. Cantik dia, cetar. Ini anti badai, anti hujan. Karena sudah mau turun hujan. Tadi sudah tidak turun hujan Oma punya. Aduh, ngakak dah. Ini jadi, Oma punya utang sama iya, Mika. Jadi karena Oma kali ini nih datangnya nih untuk ngedate sama Mika, saudara-saudara. Sudah di blokir ya sama iya, Mika. Tunggu. Mika yang, tunggu, tunggu. Yang request ya. Jadi sekarang ini lagi temani Mika dengan tunggu, temannya Oma mancing. Ambil dulu tulang. Mancing tulang. Lihat ya umpan, tunggu. Kita kasih tunjuk dulu umpannya. Bukan orang Batak ya tulang, maaf tulang orang Batak maksudnya bukan tulang, ini tulang. Ini tulang untuk mau mancing ikan. Tulang ayam. Orang lain pakai cacing loh, Ma. Jijik ah. Ini tulang. Karena di saya punya tempat suka itu tulang ayam atau apa daging sisa daging. Roti datang tapi ini ibu RT punya sungai agak wild ya. Agak liar agak liar itu karena kalau saya belajar dulu di mana air mengalir ikan enggak banyak gitu. Iya, karena mereka harus kerja keras lawan arus kan. Iya, ada juga sih ikan yang itu kayak salmon. Ya, iya. Tapi kalau di sini enggak. Cuma jadi makanya saya bilang sama Lita kayaknya susah. Tapi ya enggak apa-apa yang penting kita sudah pelajari dia punya medan. Iya karena medan iya. Terus tulang lagi. Jadi itu tadi makanan sisa itu sudah. Memang saudara. Begitu pemirsa di sini karena kita enggak kuat mancing pakai cacing. Kalau pakai cacing enggak berani, Oma. Enggak berani. Geli-geli. Mika Tuhan ampun. Cacingnya opa. ular itu, Oma, bukan cacing. Aduh. Jadi ini kalian bisa lihat ya, ini airnya dia mengalir deras ya, karena sampai sana tuh. Ya. Tuh. Kayak ombak di situ karena memang itu dia ini rotinya kencang. Mika jalan. Ya, Mika kalau ngana buang jauh begitu tidak dapat. Tunggu dulu kayaknya tuh, kalian Mika sama temannya. Mika siapa? Sama teman-teman sama tinggi dengan bikin malu.
Aku mendidik anak kecil-kecil begini. Dorang lebih pintar bahasa Belanda daripada Oma. Lebih jago dia. Lebih jago bahasa kecil-kecil tapi jago bahasa Belanda. Jago bahasa Belanda. Oma dikalah. Pecah ini mikrofon, baru sadar ada mikrofon. Harusnya udang ya, kalau di dekat-dekat begini. Tapi saya tidak lihat. Oh, lanjut tuh. Hah? Oma mengawasi. Karena kalau tujuan ini lumayan ini deras ya. Dabanya kwaik, karena ini bikin nimir. Ya, jadi Oma harus tahan itu, harus pegang mereka punya tangan supaya jangan sampai ada yang lompat ke dalam. Mengamankan ya. I'm my first. Wih, Oma baru tadi ini ya. Kasih keluar jurus-jurus di situ. Nanti kalian cek di Instagramnya Oma, saudara-saudara. Tadi baru selesai bertapa. Saya ikat ini dorong di pohon saja nanti. Harusnya begitu. Iya. Kong mama bi bakar lota. Ikat anak di pohon sini, main sendiri di hutan. Supaya aman. Kayak dulu-dulu toh. Torang semua dimakan buaya, pulang mama pukul lagi. Kok pulang mbak lumpur? Iya mama tadi hampir dimakan dengan buaya. Baku gigi dia pukul. Bukan bersyukur, anak masih selamat. Iya. Pukul kayak apa mbak lumpur? Abis makan lagi dengan buaya darat. Jadi sekarang ini kita pindah lokasi saudara-saudara karena di sana tadi itu tidak ada ikan dan saya tahu sih di sini tidak ada ikan, jadi ini cuman kayak mereka main air sebenarnya Oma ya. Ini lebih ke kayak mereka main air saja. Jadi soalnya untuk anak-anak Belanda ini spesial ya, bisa hidup di pinggiran kota sungai. Terus sungai dengan alam yang bebas. Ini jadi ingat Oma waktu masih kecil dulu, tapi dulu kita petik-petik buat lotus toh. Buah lotus, tonjong kalau bahasa Makassar. Orang Makassar teratai yang nonton, ya? Teratai, lotus. Okay. Pulang mandi ini guys, mandi lintah. Yang penting buah teratainya banyak. Ini saya pikir tuh harusnya ada udang di sini, tapi saya tidak lihat udang dari tadi. Udang di sini, nggak tahu. Saya ingat dulu saya kecil-kecil itu ya. Gili mah, mayu mutfasau mehant, oke? Itu sesuka sekali pergi ke kali untuk panah-panah ikan sama udang. Pakai apa? Batang sapu. Sapu yang dari daun kelapa itu sesuka batang daun kelapa. Basah. Lidi, sapu lidi tuh. Baru kita pakai karet. Terus panah-panah. Itu paling seru sekali itu. Lita, itu. Pulang mama saya tunggu begini. Guys, pulang apa di lumpur? Dari mana kok? Bukannya bilang, aduh puji Tuhan anakku udah tenggelam. Kenapa? Dapat pukul. Tapi ya, itu ini ya bentuk kasih sayangnya orang tua pada zaman itu, Omay. Karena takut kehilangan anak sebenarnya, tapi cara penyampaiannya agak berbeda. Mamaku punya parenting ini ya. Sama aja, Oma. Ini yang berkata. Wacht even, Mika is daar. Oh, Mika wil kikkervissen. Oh, nou, dan gaan we kikkervissen. Maar ik denk dat mag niet. Pemirsa, ini buah-buah ini ya. Iya, ini apa buah blackberry. Blackberry. Tapi blackberry-nya lagi belum dia. Belum berbunga ya. Kalau blackberry biasanya tuh Juli sampai Agustus. Kok pegang dia, lagi kawin. Saya dong aku kejar. Langsung naik di atas itu. Dan sekarang lagi bermesraan di situ, beradu kasih. Kasihan itu yang di bawah itu udah dapat gigi terus dia pu batang leher. Aduh. Dia cari posisi yang pas. Ini gimana sih yang saya tahu kalian harus sampai yang perempuan lemah kayaknya nih. Soalnya datangnya udah gigit-gigit leher terus belum jadi. Ini marah itu yang laki-laki. Isu-isu. Ya sudah mau jam 12 malam saudara-saudara. Jadi tadi pas balik dari mancing tidak jelas itu saudara-saudara, anak-anak mancing batu, mancing mania. Itu kita balik ke rumah terus
Saya dan Mbak Pete siap-siap pergi makan malam ya sama Opa dan Omanya Mika. Oh, tapi sebelumnya kan ini ya, kasih makan anak-anak dulu toh. Dan Oma untung ada Oma bola bekel, makanya akhirnya kejadian ini bisa terjadi seterusnya ya. Kalau kalau tidak ada Oma nih, kita belum tahu sampai kapan. Kita rencana waktu itu Oma sama tetangga. Tetangga bilang sih iya bersedia, cuman belum dapat waktu yang pas kan. Di sini kan sih. Iya. Jadi makanya pas Oma waktu itu bilang yang pas ganti tanggal kan. Temannya Opa cancel iya. Acara dia mau datang mau menikmati tulip dia punya istri orang Spanyol lah yang tinggal di Barcelona. Dia cancel gara-gara mamanya sakit, jadi istrinya nggak datang. Jadi Oma free. Oma free dan kita juga jadinya free karena ada Oma di sini. Terima kasih Oma. Terima kasih Marta. Dan sudah cancel tadi. Jadi tadi kita makan di restoran di Mas Brah sini bareng sama Opa dan Oma, kita double date begitu. Jadi Oma-Oma yang jaga anak-anak, bagaimana Oma tolong cerita tadi kesan-kesan. Kita pindahkan dulu ini. Mai, siapa saya mau cerita kelakuannya? Ya, tadi bagaimana kelakuannya anak-anak selama kami lumayan lama kita ya. Kita pergi jam 6:30 quarter saver. Habis makan lah, habis makan malam kasih makan anak-anak dulu karena dorong mau makan. Iya. Tapi pas giliran tidur si Elora bademo. Dia bademo, dia kasih lihat dia punya apa itu kalau kita bilang jabatan. Dia tidak mau tidur, pas Oma mau kasih tidur dia sudah protes, dikasih ganti popok pakai apa itu namanya selapsak ya kalau kita bilang piyama tidur tapi kayak kantong begitu. Oma bawa ke atas mau kasih tidur Mika dulu, temani Mika sama dia. Oh, kong dia lomba karung dan dia punya sak begini, Pak, cari Ivo, Papa. Saya sampai lompat dari tempat tidur kejar karena dia pakai sarung begini, tapi dia mau turun di tangga. Sebentar dia terguling-guling, untung Oma cekatan. Oma kan pas tidur di ujung begini, akhirnya si Mika batal tidur. Bongkar acara, si Mika juga bantu Oma. Oma Elora. Elora sih. Papa. Mika begini. Oma Elora. Karena Mika tidak suka kalau dia enggak tahan, betul. Dia tidak tahan. Dia sampai tadi tutup bantal di situ gara-gara Elora cari ada mobil lewat, dia kira papanya, dia merayap di bawah situ, bukan papanya, kong dia mau ngamuk, histeris gitu. Saya cuma diam saja, biar dia berteriak, saya sudah biasa toh, Oma sudah biasa. Tapi Mika, Oma, Elora mood still tuh. Kong dia bertapa di situ, dia protes, dia gak mau. Akhirnya saya kasih tidur saya di situ sampai dorang pulang. Pokoknya dia kasih lihat jabatannya, dia bilang, Nek, Elora kamu makan selapa? Nek. Oh no. Kita makan di sana santai karena kita pikir ini kan tidak ada laporan dari Oma nih. Oh berarti anak-anak sudah aman. Padahal si baby demo. Demo minta bapaknya. I want my father back. Sampai saya ketawa sama Mika gara-gara Mika sudah kecapean begini. Dia merayap, dia pergi bujuk kakaknya begitu. Tapi kakaknya enggak kuat. Akhirnya dia setuju, dia di situ. Saya naik kasih tidur Mika. Mika 7-8 menit begitu. Oma jangan langsung turun ya, temani Oma. Langsung tidur. Saya datang di situ, dia masih protes tapi sudah. Sudah loyo. Sudah loyo. Akhirnya mama papa pulang, dia tidur masih nungging lagi begini, masih protes. Nggak mau tidur. Tapi memang dia tuh ini sih. Kuat ya? Kuat jadi pahlawan. Kalau jadi pahlawan itu ya, semua orang takut. Dia pasang buka wibawa tapi matanya liatin Oma kemana, Oma jalan, dia begini. Tahu lah ya, anak-anak muka-muka jutek gitu. Orang lihat saya takut nanti kalau jadi guru matematika saya nanti. Saya sama anak-anakku, kalau anak-anakku pergi, pokoknya aman mau cucu-cucu
merontak mau apa, yang penting aman, ada yang jaga, enggak usah mau lapor-lapor, kan mereka juga kan jarang punya acara bebas begitu. Jadi oma tidak pernah lapor kecuali sakit, itu pun jarang sekali. Jadi dan bang, oh kenapa enggak telepon? Terus kalau telepon masih enak itu makanan. Iya toh, kalau saya telepon pasti gelisah. Sekarang kan kalau lihat diri, dia pulang, dia masuk duluan, dia lihat, kenapa? Saya bilang, protes itu fotonya, dia sudah. Pokoknya dia waktu diangkat sama Ivo, dia masih protes sedikit, tapi dia cium bapaknya. Langsung tahu, oh bapak, aman, sekarang bisa tidur. Ya begitu ceritanya. Tapi oma tetap ini, tetap fresh. Ini oma tengah malam, so mau di show lagi. Oma baik sekali. Ini warisan dari oma. Iya. Oh, mic di sini. Oh. Jadi sekarang ambil. Ini mau kasih. Oh, oke. Okay. Bisa ambil satu lagi sih. Ini kita mau tukar mic lagi ke sini. Sudah kayak apa orang yang dapat kasih uang mau kasih masuk di BH gitu. Zaman dulu. Jadi ini saya dapat warisan dari oma, saudara-saudara ya. Celana-celana kulot ini. Ini lucu, lucu pakai baju singlet. Sudah mau summer kan, jadi kita butuh celana-celana enteng kayak gini biar tidak kepanasan tuh. Iya. Cantik, oh sakunya di sini. Dan enak ada juga saku. Ini iya. Kainnya enak banget. Cuman buat oma sudah kekecilan begitu. Anak-anak pun nggak suka batik. Ini kayak katun ya? Kan enak, memang. Kalau memang oma kalau beli memang katun atau linen gitu-gitu ya. Cantik. Ini ada rok kebaya gitu ya. Itu nanti kalau hari ibu, hari Kartini. Ini juga. Saya tuh memang gak suka tuh celana-celana kain-kain begini ya kalau pakai kapas summer. Tuh iya, aduh. Adem. Ini katun semua nih. Dan kain gantung kalau kita kain gantung. Karena dia tak gantung gitu kan. Oh iya. Iya, kalau summer baru pakai yang ketat-ketat, aduh. Panas juga. Keringat di mana-mana nanti. Tempat tidur di sini. Loh ini sama, Oma? Sama, tapi lain. Warna-warnanya beda. Ini tone-nya lebih ke golden, ini iya. Silver. Dia ini ya, ada gradasinya di bawah. Silver gold. Justru cantik, dua. Ya? Cantik, saudara-saudara. Thank you, well, Oma. Oh, sama ini. Lihat tuh, jas manjah, iya sudah kayak orang mau fashion show itu. Jangan kira. Coba oma tolong fashion show di sini. Asah, itu taruh di kepala jadikan bando. Oh iya, jadi crown. Oh iya, crown, betul. Crown pakai rumah SpongeBob. Aja cok, tuh. Coba nih masa coba itunya, face-nya. Cantik loh, dia kayak apa? Mereka bilang apa ikan pari ya? Sebenarnya ini kayak shawl gitu, jadi cuman gini aja. Iya, biar ala apa wanita ya gitulah. Wanita OOT deh. Ya gitu, coba, iya nanti kalau lebih kaca. Begitu pemirsa. Ya, sebenarnya kok bisa lihat dari sini. Tapi harus dikibarkan lah. Kibarkan. Ya. Atas bawah tak buka. Ya. Coklat kasih masuk tangan ya. Di mana? Oh ini di bawah, tangannya di bawah, saya cari di atas. Itu kalau mau selamatin orang. Tuh, ini biar aman ya. Ya gini aja lucu nih. Ya ampun. Kan yang kasih juga lu. Oh, ma, thank you. Sama-sama. Mari. Ayo kodong kita mau tidur, saudara. Oke, saudara, jadi sekarang kita mau tidur. Terima kasih kalian sudah luangkan waktu untuk nonton vlog kami ya. Semoga cukup menghibur waktu kosong kalian di mana saja berada. Nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah.